KTMB memperkenalkan Merit Life pas perjalanan bulanan tanpa had istimewa untuk para pelajar sekolah dari tahun 1 hingga tingkatan 6 dan golongan orang kurang upaya OKU. Pendaftaran Merit Life ini telah pun dibuka melalui kaunter tiket atau secara dalam talian. Jadi ikuti video ini untuk cara mohon dan daftar Merit Life secara online terus dari telefon anda melalui aplikasi KTMB. Pastikan anda telah mendaftar akaun KTMB terlebih dahulu. Boleh klik pada pautan yang kami sediakan di atas dan video description di bawah untuk cara mendaftar akaun KTMB. Pertama sekali, selepas anda buka aplikasi KTMB, pada laman utama ini, tekan pada akaun yang terletak di penjuru kanan bawah. Seterusnya, tekan pada Special Registration. Pada bahagian ini, tekan pada Registration Type dan anda perlu pilih salah satu mengikut kategori sama ada permohonan sebagai OKU atau pelajar. Sebagai contoh, sekiranya pilihan anda adalah pelajar, tekan pada Merit Life Student. Selepas itu, anda dikehendaki untuk isikan butiran tarikh lahir pada ruangan yang disediakan. Di bawahnya pula, anda dikehendaki untuk menaik dokumen seperti gambar kad pengenalan sebagai pengesahan dengan menekan pada upload dokumen. Sekiranya sudah selesai, tekan submit. Kebiasaannya, kelulusan permohonan ini akan mengambil masa 1 hari diproses. Anda boleh semak status permohonan ini sama ada melalui aplikasi atau email yang berdaftar dengan aplikasi KTMB. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!